tama di atura. Iya, mas susuko. Itu susuko batur. Sebab mang sombong-sombong aja, mbak. Enak aja tuh lah. Ya ini aja tadi atura. Ah, goreng-goreng aja, mbak. Eta aja, mbak. Lamun di subuhan tuh. Subuh tadi itu deh alah terus ulah aing geuning makasih iya masih apa gitu Allah Allah Nabi Umar turun maksudnya turun di Jakarta jam 8 samemeh eta kan sahur maksudnya enggak sahur berangkat ka Solo di Solo jam 12 pagi telepon mah hidangan di toilet kan buka ibadah Abi Umar berpuasa terpeduli ya karena kami murah puasa ya kita terserah begitu datang adiknya Waalaikumsalam bebe bangga bebe bangga itu kami menuturkan waduh iku mah menuturkan mana buatan lapar ya nggak pernah nggak doa ya Allah mudah-mudahan kami dahar ya Allah Abi Umar dahar ya kisahnya Abi Umar dahar atau kau bayar tuh order dah, begitu dah, beres jam dua puasa deh, tungtungan apa sih jam berapa siapa dua kali tungguan dia cuma di bongko, itu kisah nyata, tuh, ya. Jadi lo puasa sunnah apa gitu kan, ayo puasa Ramadan banyak tuh benar, sebab kabehan, jadi ngalengitkan nggak sombong, gitu ulah sampai orang Senin, pukul tuh puasa, menantas dahar di subuhan anak sok imun saya lagi puasa oh berpuasa mohon jauh ya saya tuh mah tadi ya pak kakak ini ya pak kakak ngomong itu tuh puasa ayo pak kakak mah ayo pak kakak mah tuh puasa kadeh mas dia lihat loh makanan di Cirebon ayah khusus pondok pesantren Hiano seluruh ulama pada paruasa didinya termasuk Kimah Rusali nyokot patehana didinya nyokot pateha termasuk pateha iya sanad ka dina aya termasuk sanad ka Syekh Yasin Al-Fadami anu sampe sanadna ka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi diriadohan baca ayat kursi diriadohan dikuasaan riadoh ya Allah terus dirian Tuhan ayat kursi dirian Tuhan 7 poin alhamdulillah tak ustaz nggih selamat ya. Asal ayah hujan dan jajal langsung saya jadi begini ya bisa berhentiin hujan bukan itu barokah puasa gitu barokah puasa lamun 40 kali puasa riadoh eta lempang ke hujan muak ke hujanan asal mau payung mah aduh ya Allah ternyata jadi ternyata jadi watadid diajarkan tuh di mufasat dinas tapi ayah kelas-kelas nah ayah kelas itu penting mah puasa wela aja maghrib dahar tilu piring subuh tilu piring gitu lawan kuring mah puasa 7 poe nya poe pertama 7 uap poe ka 6 kena uap dahar poe ka 5 uap terus bari geus teu aya naon cukup sanggup dibanjur ku cai nginumna pake cai eta di perut itu belajar urang poe jawa jajal puasa riya doa jamin pernah tilu poe ya asa neraka ka masjid dong kan ya kan ke niatna maca hulu ya Allah abdi maca hulu tilu kali sing sebeh kulu hiji sarua jeung sanggup sapiring bismillahirrahmanirrahim qul huwallah ngadana sebeh ya ngadana sebeh kudu dicampur kulu kulu teh kan lagi sebeh ijajahna 2 tahun wiridana kulu 70 sebeh qul huwallah mantap pantes aya jelema anak aing kawin jeung satria ki perawan kulu ayah si orang si buka tafsir Jamal itu apa ayah kayak gini kulhu bisa nyebekan itu jadi
roti. Nah, tiba aja ada ya roti, roti nana, gembul, roti gembul. Kulhu, semua gitu. Nah, watakdib, intinya belajar adab tata krama. Lamun kanjeng Rasul diajarkeun ti Allah adabani Rabbi. Gusti anu ngajarkeun adab tata krama. Karena dia riyadhah ngancurkeun nafsu di ayar taddo di muqasabatin nas supaya urang rido berhadapan dengan manusia-manusia yang kasar. Manusia-manusia nu teuas hatekna. Ketika orang ngajak ka dieu teuas hatek, ngajak ka dieu teuas hatek, ngajak ka dieu teuas hatek. Subhanallah, Nabi Nuh 100 tahun, 200 tahun, 800 tahun ngan meunang 80 jelema. Umurna 950 tahun, 800 tahun meunang 80 berarti setahun aja hiji. Setahun hiji, setahun hiji. Nabi Nuh Marugul. Ieu bimo kasapatinnas teh dia. Riado. Nah, akhirnya ditariado. Begitu geus 800 tahun, ya Allah ya Rabb, kuring ieu berhadapan dengan manusia-manusia kasar. Terus saya mana naon? Geus binasakeun mah jelema. Oh, sia geus teu kuat. Heeh. Nyen parahu, nyen parahu. Oh, nyen parahu. Sumuhun. Maka naon yang para Gusti ngobrol dengan Allah. Mazahirul Jamal. Ngobrol dengan Allah yang para Gusti. Maka naon? Pakai kayu. Kayu na mana Gusti? Atau melakalah Gusti ya? Masya Allah kita yang para Gusti. Kita melakalah kayu na. Barak tahu kata Riano. Melak kayu. Kira-kira kayu aja para Gusti. Barak tahu dulu na. 20 tahun. Melakalah. Baraha melak na Gusti. Papana 124.000 tambah 4. 124.000 tambah 4. Eta papan Nabi Nuh tah parahuna. 124.000. Sesuai jeung bilangan adan Nabi. Bilangan Nabi 124.000. Wa adan sahabat. Bilangan sahabat 124.000. Wa adan jenggot Rasul sekitar 124.000 ya teh. Masya Allah itu jenggot 124.000. Enggak sebenarnya di masa Allah kan nanti kan Rasul 124.000. Nah sampai saat itu anu 124.000 aranan usia ngaran Nabi. Seluruh Nabi di aranan di hiji papan. Nabi Nuh, Nabi Syuhud, Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Amu, Nabi Amu. Eta bisa eta. Bisa langsung meunang apal tiba-tiba eta mulai ti Allah. 124.000 tambah 4 papan. 4 deui ngaran saha Gusti? Aranna Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar can lahir, Umar can lahir, Utsman can lahir, Ali can geus aya di parahuna Nabi-Mu. Subhanallah. Mata di urang di masjid asa aya Allah Muhammad, Allah Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kade Allah na kudu rada luhur, Muhammad rada handap. Tuh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada yang nama hook, cina didudikna emang kuna iya nanti bagus, keramik. Isi belah. 124.000 papan. Buat lah gede ya tak. Muat 80 orang lebih. 80 orang lebih. Diria dohan helak nyian parahuna ke dipuasaan. Dipuasaan nyian parahuna ke. Subhanallah. Engges angges eta parahuna, engges angges parahuna. Nabi Nuh stres. Cek masyarakat Nabi Nuh stres. Kenapa nyian parahuna di luhur gunung? Nyian parahuna di luhur gunung. Mau kami gede. Ya tadi parahat tadi teh. 120.000 papan. Pan gede-gede na imah ibari baraha papana. Makani papan baheula. Papan beledek. 120.000 pantes disebut stres. Akhirnya geus. Arek stres arek teu tetep ku urang urang anjur gendeui papan.
supaya ulah numpakan kumah kurang isingan apa isingan diisingan papan datang saurang ngising dua orang terus minu kutai maaf ya minu itu parah mu harus kamu berdeda ayak kader na oi isingan jadi dengan minu ya Allah ya Rob melangkap capek parah mu diisingan ku kaumku Gusti tetap gitu tain cek Allah siapa ulah pusing kayaknya bersih deh bersih kumaha Gusti pukul obat tain aja nges kayaknya bersih subhanallah akhirnya jalma anu galempor lamun ayah nama nanti setruk apa yang ngisingan para hudab itu apa tuh itu harus setruk yang ngisingan kini wae boleh itu setruk apa nge satwa ya Allah ini gotong lu setruk begitu sampai ke pinggir parahu kacemur begitu kacemur cager oh yang cager balik oh yang cager ada yang ikut setruk kami cager di mana itu cemur. Kena tai di etak oh you know dua rata nyiukan tai di daerah mana-mana beak deh itu tai disiukan guru setruk tetap bisa yang setruk beri tai weh si orang keren lo mau diberi tahu malah lupa gitu aja Allahu Akbar dikerokan sampai dikerokan harus setruk rada jauh jangan ngadenge lah kesenangan lain dikerokan jangan nabi lu teh Allah ayo itu bener kan rapih deh Masya Allah Riyadho gitu bimuka sama timnas nyahal panjal majelma anu tehas hati wabil mujahadati yang bersungguh-sungguh fitahamuli adzahu sebab berhadapan dengan orang-orang yang selalu mencaci maki agama iya di nata sampan dicaritakan di harapan orang teh jelema henteu lalakur ari kamusuhan bae ka para ustad teh ka para ajengan ka para kiai ka para santri teh terus bae kamusuhan iya dicaritakan lamun dina bab syariat maka teh dicaritakan nu penting mah ayo ibadah jeung sajabana itu arek nu kumaha bae jelema arek leles diomong ku lelesna heuras diomong teu heurasna walaupun ngomong nu heuras ustad ngomong nah heuras bae ya, aing tersepah nu leles kisah gua diomong itu nya bentar perlu riado kasron li nafsi karena untuk memecahkan hawa nafsu urang. Nah, jadi dia urang pulang deui setahun yang lalu geus. An nafsu kudu dipecahkeun naon sapa amaratin. Hawa nafsu nu aya di diri urang teh aya 7. Aya 7 golongan. Hiji ammaratun, nafsu ammaroh. Dina kitab Al-Qur'an surat Al-Isra apa surat Nahl? Inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amaroh selalu ngajak kana jalan tebenar. Ieu nafsu amaroh ngabogaan genep jenderal. Salah satunya jenderal Sambo. Genep jenderal. Awas. Biar bisa. Ah, ya ini ya. Di mana ia nafsu amarah tempatnya? Wa mahalluha as-sadru, tempatnya di dada. Ia nafsu amarah anu kudu kurang dilawan dua. Boleh ditu mah orang-orang nu hebat, nafsu anu katilu kaopatnya masih kena dibunuh supaya mencapai nafsu yang tingkatan tinggi. Nafsu amarah wa jununuha jenderal-jenderal, junud jenderal. Jenderal nu aya di nafsu amarah al-bukhlu madid. Itu jenderal itu madid teh. Madid, kumat, korek, merege hese, merege konek, buntut kasir. Eta jenderal. Lamun di urang mah madid, lamun di agama aya tilu bahasa. Aya bukhlun, aya sukhun, aya sukhun muto. Awas. Aya bukhlun bakhil
Bakhil baik dari musuh Allah. Al-bakhil aduhullah walakan abidan. Jelma al-bakhil nubadid menjadi musuh Allah sekalipun getol ibadah. Hadirin getol ibadah, medit musuh Allah. Membantu unggal poe ngebangun masjid tapi teu mere semen sasak-sasak acan. Nu kitu musuh Allah tah. Modar-modar sia. Aing geus kan mau bantuan. Aduh. Itu lama disampaikan ke panitia, panitia asalnya di demo. Jadi al-bakhil aduhullah walau kana abidan. Abidan. Jadi musuh Allah sekalipun ahli ibadah. Namun siapa enggak? Bukhlun itu syajaroh tatangkalan finnar. Tatangkalan wa ayat di neraka al-sonuha pangpangna ayat di dunia. Jelma anu nyokot pangpang bukhul bakal asuh ke neraka. Nah buhul medit, suhun medit, suhun muto medit. Ngan artina upami buhul mah medit barang sorangan bung merek kabatur. Barang sorangan bung merek kabatur. Lamun ngariung teh nyokot rokok teh mirip. Nah keluar kediji nah. Itu medit nah. Lamun kabatur bukan rokok teh. Aduh gitu nah. Karena rojali, rokok jarang beli. Masya Allah. Medit. Nuka dua, suhun. Ari suhun mah medit kabarang batur. Baju medit ini ada kemana itu? Ada ke masjid, dari masjid mana? Itu nunggu bangun. Ada ke merek. Ulah. Nah itu medit nah kabarang batur. Batur ada merek ya ulah. Orang-orang suhan itu medit. Ulah tu mana panitia ada di mana? Kena orang sebel ke panitia itu dah. Senang-senang diaku, gua orang-orang kurang panitia itu. Masjid jadi hebat. Ya, ulah mana dia tu man? Nah, itu karena medit ke barang batur. Suhun, karena suhun. Ayatnya suhun muto, suhun muto. Mah medit ke sorangan, medit ke pemajikan yang anak. Boga duit, padahal mampu jangdahan. Ih, pedadei. Jangan salah. Coba majikan lah, atuh meri bandang itu dah segala bandang-bandang cukup terike. Panjang. Nah, dah harusnya. Pemajikan teh geus teu jauh di baju 100.000. Tak eta ngaranna suhun muto. Kita anak itu sekolah atau misalnya ada omongan, padahal bukan 2 hektar, ada omongan, ngomongan. Ngarana suhun muto janda har sorangannya dikeker. Masya Allah. Eta kopi kudu corangan, rokok kudu corangan dikumpulkan. Eta ngarana rokok kudu corangan dikumpulkan. Iya untungnya dari pijar mungkin yang dikumpulkan. Eta ngarana suhun muto pang goreng-goreng di Jerman di akhirat kita. Di cek agama pang goreng-goreng. Jadi salah satu muhlikatun engkena duit nah diberekeun ka saha diberekeun ka dokter gering manehna kurang vitamin kuring akhirnya cek dokter ke lobang ada dagingnya terus ada har jeruk beli jeruk daging biasaan jeruk pahit daging pahit tapi sering terus kain jering kita ngarana bakhil jadi ai bakhil mah pelit ke barang sorangan embung barang mereka batur namun suhun mah medita ngajak ke batur awas ula mere nuka telu suhun moto duit sorangan ge embung di dahar ditumpuk we ditumpuk ya ulah di dahar ulah duit teh hayu ngomong mah ya sia cicing hayu usaha teh jang anak. Kita ngomong jangan anak, tapi anaknya misalnya mau anak gua kita jadi mereka ini lah. Ngomong jangan anak. Ya Allah. Wahir, wahir suh luka tiga luka dua. Balat tentara na jenderal na luka dua di nafsu amarah adalah al hirsu tamak. Rakus, mantap tadi asup tapi disampok. Rakus, tamak,
Jadi main samber we lawan baiknya. Temandang alam halam, samber. Ongkos entong dikocok. Disorok terus. Disorok terus. Eta ngaranna wah hirsun, hirsun. Nah, termasuk di pasukan tilu tujuh gaya ini hirsun. Di pasukan tilu tujuh tahlil tilu nak, nyahlil tujuh nak. Batur temen yang mana nama ajin ting tilu. Kata lu kan ada hirsun ya pak. Itu, mudah temen yang kita ngomongin tengah bagian. Itu waktu Ustaz pernah tilu. Masya Allah, Ustaz itu berperik kemanusiaan. Wajah, itu waktu namanya Ketua DPRD Lumajang itu berpri kemanusiaan dan pri kemanusiaan. Aduh, asal menehawe dulu pak dengdek mau berkat. Jadi hirsun serakah agenewa itu tamu di imah itu kira aku juga jinjing tamu lagi di luar kan ada tamu apa tau aja tamu di imah jangan masak teori gak mana enak isu tanda. Asok ayak lah begitu. Anu di mana zaman bahula. Masuk ini kisah nyata ya. Ayak kisah nyata tak tahu nak eta. Apa? Iya teh ya. Haji Yamin nak ingat ini. Jadi masjid, masjid bahula musola kan di iya teh ya. Nanti. Nah, ayak kolongan, nama apa? Pelupu. Asal arek mulu danda jaman di bolongan kemarin di bolongan apa di bolongan mau masing-masing berkat serangan asal endok gede pura-pura gede asal endok gede pura-pura gede budak nus borali kabe mana nah asal tak bolong itu ustaz dari kemana kak bolong oh di kotak endok suka naik sedekah dari pas keliwonan ditombokkan budak-budak atau budak pinter dia lah dicopotan begitu mana enak arek balik deh culak jilat ah semua kalau coba arek komelan kasar itu ya Allah itu zaman bahula ayah tapi sanya isah nyata ayah lain kalau ngomongkan batur dia mah kerenyarita kan hirsun gitu kan kerenyarita kan hirsun gak jujur nak ngan maaf anu baula ngabagikeun barakat mah jujur subhanallah eta kuring sering sedekah gitu. Jadi sangu terus lauk assalamualaikum dia sebut ke jero sangu keroan mah encan encan dari tadi eta kelo eta kalau tahu atuh lamun aya teh apa tadi terus ieu nurut teh encan encan Kristinu kali cara kayaknya hewan. Aisyah kan gitu. Orang di bongkar teh loba di jurus. Geus kabeh ge pernah ngalaman. Pernah ngalaman. Ayo CCTV bahaya. Al-Hirsun nu katilu jenderalna wal hasad. Hasud. Hasud teh embung nempo batur bahagia. Jadi kalau menempuh batur bongkar nikmat teh hayang indah kamanehna. Jadi hasud teh adalah ketika batur menang nikmat hayang nikmatna pindah ka manehna. Eta ngaranna hasud ya. Bakal ngancurkeun seluruh amal yah urang. Amal ibadah urang bakal hancur ku hasud. Sedangkan hasud teh ayahna maaf di para santri, para ustaz, para kiai. Ya banyak kita hasud. Ya, penyakit hasud ayana di para santri kiai ajengan sebab nggak bunuh mual itu kan ngan hasud deh hasud dan anu salina anu kelima wal jahlu ya, kaopat wal jahlu kaopat wal jahlu bodoh jelema anu ngeuweuk nafsu amarah hirupna bakal bodoh naon sabab bodoh mudah-mudahan harta tamak hasud maka jadikan jadi bodoh al-jahlu sedangkan al-jahlu itu zulmun bodoh itu adalah kegelapan orang yang bodoh menjadi gelap
bodoh kan jadi copet kehese. Ya. Ayah budakan jelma bodoh. Begitu ayah golongan rampok liwat dari kemana pak? Rampok hilu atuh. Kita budak hilu. Hilu atuh hilu. Ayo mas, saya yang hilu mah. Ayah belajar ngerampok. Mungkin tau di gawean kuing. Tayangan berat-berat tau nasib imah. Agar bungkus kemana pakai samping. Ya Allah. Itu malah HP dah hampang gitu dendeng-dendeng HP hampang aya jam bagus dendeng-dendeng terus nyangan budak pas kena kulit aya kayak batu tah ieu budak kalian mah di bawah begitu seret sampai dibuka mana ieu budak ieu mah dibuka coy batu kan dia melan kan nyebat bodoh termasuk kan kemarin diceritakan ke kuring anu bodoh berangkat di dia bodoh kata guru daik ngaji manasik dah ya. Sampai kali itu toa sai jadi 14 kali itu memitina di sopa eureuna di sopa deui jadi di dia sopa marwah sopa dihitung sekali padahal marwah sopa marwah sekali itu iya dihitung sekali. Ya Allah lamun di bejaan mah jamok lah jalma 14 tahun di Mekah. Masya Allah. Pokoknya lila itu nak. Eh tengah jing-jing dia menunggah haji gitu cara anak. Subhanallah. Mantap. Ulah nuturkan jalma anu tuh bisa haji. Kalau mah ibadah mah tuturkan jalma anu bisa haji. Itu. Anu mis biasa kan itu lah. Aduh ya Allah. Kalau mah ngesan deh. Gimana tuang cukur? Nah, saya tuh mau lagi tuang cukur ini ya. Tuang cukur apa yang itu? Oh, mak, ada di cukur. Emang diri itu apa? Oh, diri itu di mana? Tiga tadi ke orang dari dia. Tuh, belah itu. Lupa tiga itu. Ya Allah, oh, di dia tuang cukur. Cepat itu cina lah, menggesan cukur lo, pak. Pindah ke dia, baru tuang cukur. Atau hilang ke dia, pak. Karena al-jahlu, wano. Al-jahlu, wano. Wal kibru kemudian tentara anu kalima adalah kiber. Kiber te adalah kesombongan di pelahara. Nah, kibru gumede te sombong. Sombong te batul hak kibru te tidak menerima kebenaran. Nasihat bu. Dah, saya segala nasihatan aing. Keluarga sial ae. Tetapi eta kada keluarga. Itu keluarga siapa ni? Ibu Anosia ya, alah. Kalau kibur kesombongan, gede. Sedangkan terkenal al kibru adalah Fir'aun dan Namrud. Kemudian wasyahwat, nuturkan syahwat. Nah, nuturkan syahwat nafsu. Nuturkan syahwat nafsu. Subhanallah. Syahwat nafsu. Ketika Allah khalaqa darul jinan, Allah nyiptakan surga ya. Nah begitu nyiptakan surga Allah merintahkan ke malaikat Jibril. Jibril putranya surga putra 7 kali tawaf di surga begitu mas 7 kali ayat cahaya sampai terkuat Jibril ningali ayat cahaya begitu terkuat ningali cahaya Jibril langsung sujud. Wazona Jibril anna nur nurullah. Jadi Jibril menyangka bahwa itu adalah cahaya Allah. Akhirnya langsung sujud. Ya Allah, ampura api. Irpa, iya Jibril. Irpa rosak ayah Jibril. Oh, kening suara kawewe. Itu tak cahaya, itu kening suara kawewe. Begitu diangkat, cahaya na'ewe. Bidadari. Bidadari gening. Nah, saya sudah bidadari. Jibril, mana nyangka cahaya Allah. Kuring itu bidadari. Oh, bidadari pun. Nah, bidadari mah biasa, ya kan Jibril. Nah, kurang untuk terlalu maka bidadari. Kurang. Ya. Pamustungan mah, iya, awewe cerewet, bawel, datang ke Kiai, jeung salakina Pak Kiai aya naon?
emang engke di akhirat salaki pamajikan bisa ngahiji bidadari ayah pangdoakeun salaki mah salaki uing mah ulah ka bidadari cukup ka uing mah cek salaki na aing di dunia ini disiksa ku sia jahe ke sayang ke orang bidadari tolol gini oh ternyata jalan paham nges makan ya iya paham lah dunia nyiksa ka aing sampe ka akhirat tarik nyiksa ke lima aing. Ya Allah, deh. Nah, akhirnya eta bidadari narok. Ya Jibril, liman khalaq tu. Jibril, liman khalaq tu. Jibril, kuring diciptakan ku Allah untuk siapa? Duh, ya Allah, aku diciptakan Allah untuk siapa? Lamun cenah di dia ieu nanya eta. Didadari atau Ustaz Caim untukku jangan diamin untukku karena pasti untukku iya nanya nak Jibril. Jibril jawab lah kuring tanya cukup lah kuring tanya kok dan Jibril mah biasa tahe atau lama cina malaikat kegerabut atau palemah nyabut artis waduh ya mau apa jadi dicabut. Nah akhirnya lala tidak tahu caranya tidak tahu kuring diciptakan khalaq tani liman tarkasyahabat kuring diciptakan bikin jelema anu daik ninggalkan syahwat di dunia. Tuh, ya. Jadi anu teu nuturkeun hawa nafsu di dunia maka kuring ge bakal jadi pendampingna. Subhanallah, itu anu teu nuturkeun hawa nafsu di dunia. Waduh, kuring kan nuturkeun hawa nafsu baik tinggal tobat. Liman taraka syahwat saur bidadari khalaq tani liman taroka syahwat gusti nyiptakeun kuring liman pikeun jelema taroka syahwat anu ninggalkeun syahwat ninggalkeun hawa nafsu kita syahwat wal ghadab terakhir wal ghadab yaitu rasa bendu jadi tentara terakhir man godok-godok penduk ngan sebelah kebatu ngan sebelah aduh dipiara dengan sebelah nampok itu sebelah nampok ke jemaah itu emang benar di sebelah kurang nyalot itu nyalot kau kan sebelah udah ngan itu kan bukan itu sebelah udah ngan itu ngan sebelah aduh dipiara jadi itu kak ustad itu sebelah ngan sebelah kak ustad sebelah kemana-mana sebelah itu ngan jelaman sebenarnya mau nangis kalau orang paling mereka tidak datang, masya Allah. Atau buah-buah kermulis betul, Ustaz Nagi. Jadi miara kasebel, coba jajal lamun orang miara kasebel numpak angkot, ira sampai tak ada ikhlas. Asal cek angkot bang naik bunga, embung. Kurang sih tidak naik sebel kasih kereta. Atau di isu cuma sore mau sampai kan ikhlas. Miara sebel, nyak walau kada. Jadi nomor kahiji tingkatan nafsu ayat 7 nomor kahiji adalah nafsu ammaroh kemudian summal lawamah nomor 2 adalah nafsu lawamah nafsu lawamah insyaallah dari tabel bala tentara mungkin di jimba bebayun ya.